Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya mau membuat jajanan khas Bangka, yaitu kue yet-yet daun pandan. Jadi kue yet-yet ini ada yang warna coklat dari gula merah dan ada yang warna hijau. Sekarang saya mau membuat yang warna hijaunya. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat kue yet-yet daun pandan. 200 gram sagu rembia, 150 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram tepung beras, 400 gram gula pasir, 300 ml santan kental, 350 ml air daun pandan, 200 ml air, 1 sendok teh kapur sirih, 5 gram garam, dan setengah butir kelapa parut yang dikukus. Mari kita mulai membuatnya. Pertama-tama saya mau mencairkan kapur sirihnya dulu. Jadi ini adalah kapur sirih sahabatku yang nenek-nenek suka buat nyiri itu ya. Nanti ada yang tanya, boleh nggak ganti dengan kapur yang lain? Nggak bisa ya sahabatku. Jangan ganti dengan kapur tulis, apalagi kapur ajaib. Nanti bisa rojiun sahabatku. Pakai kapur sirih. Belinya di tukang kembang sahabatku. Di pasar suka ada yang jual ya kapur sirih. Sekalian beli kembang buat pacar gitu ya. Eh tapi dia nggak jual kembang yang itu . Itu buat kembang buat nyekar. Kalau di tukang kembang yang jual kapur sirih ini, dia jual kembang buat nyekar sahabatku. Nggak ada yang kembang buat buke bunga tuh, nggak ada dia. Nah ini harus dicairkan dulu, kenapa? Karena dia sebagian masih ada yang keras. Karena kapur sirih ini terbuat dari sejenis batu karang gitu ya. Oke, kita mau saring. Nah tuh lihat, masih ada yang kasar gitu ya. Udah nggak usah dipakai. Sekarang kita masukkan sagu rembianya. Jadi ini adalah sagu rembia. Sagu rembia tuh sagu aren sahabatku. Kalau sahabatku tidak punya sagu aren, boleh pakai tepung tapioka. Ini adalah tepung terigu. Dan ini tepung beras. Masukkan ini perasan daun pandan. Jadi bikin kue yet-yet ini super gampang. Garam, gula pasir, tuh semuanya ya biur-biur gitu ya, dan santan. Ini santannya dingin, jadi kayak beku gitu sahabatku. Kita aduk sampai rata sahabatku. Nah, ini sudah tercampur dengan baik, gulanya sudah larut. Adonan ini akan kita saring. Sahabatku, adonannya masih terlalu kental, jadi saya tambahin lagi dengan air sekitar 150 ml. Jadi total liquidnya 1 liter ya. Tuh. Supaya kuenya tidak terlalu keras.
nanti akan saya rubah di description. Nah, ini pas nih segini. Nah, adonan ini kita masak sebentar sampai setengah matang. Jadi sebenarnya ada dua cara, sahabatku. Tepung-tepungannya tadi diseduh dengan air panas atau dimasak seperti ini sampai setengah matang. Jangan sampai matang ya, sampai hangat aja. Tujuan dimasak ini supaya matangnya lebih cepat dan merata. Nah, seperti ini sudah cukup, sahabatku. Jadi nggak boleh sampai mengeras ya, kalau mengeras nanti jelek kayak cendol dia. Ini diaduk terus, tidak boleh sampai dia mengeras. Nah, kemudian kita tuang di loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Sekarang kita mau mengukusnya. Ini kita kukus selama 40 menit. Nah, sahabatku, ini sudah 40 menit. Nah, sudah matang kuenya. Harum sekali. Kita angkat dan biarkan dingin. Panas. Nah, ini sudah dingin kuenya. Sekarang mau kita potong-potong. Saya siapkan kelapanya dulu. Kelapanya ini sudah matang, sahabatku. Sudah saya kukus. Kasih sedikit garam. Sekarang kita mau potong kuenya. Tuh, ini aromanya harum sekali, sahabatku. Kita potong-potong. Jadi aromanya ada aroma pandan dan aroma kapur siri. Ini kuenya lembut banget, sahabatku. Lembut, harum, pokoknya ini nyus merkunyus. Kita potong lagi. Lihat, sahabatku, kuenya lembut banget ini. Sahabatku, kue yit-yit daun pandannya sudah matang. Lihat, ini cakep banget, sahabatku, beneran. Dan aromanya semeriwing semerbak. Kita coba ya. Tuh, ambil dulu. Lembut-lembut kenyal gimana gitu. Ini saya bikin dari tepung sagu rumbia, sahabatku. Kalau nggak ada sagu rumbia, pakai tapioka nggak apa-apa ya. Makan. Lembut, kenyal, aroma kapur siri dan daun pandan sempurna, sahabatku. Ini manisnya pas lagi. Bikinnya juga gampang. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah ya.
Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka, jangan lupa kasih like. Yang baru join, jangan lupa segera subscribe, nyalakan bell-nya, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Enak. Lembut, harum.